Halo Sobat Berilio, kamu tahu nggak nih, kalau di Indonesia ada beberapa jalur mudik yang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Sebagian besar di antaranya ada di Pulau Jawa nih Sobri. Mudik terkadang menjadi hal yang membosankan, karena kita banyak menghabiskan waktu hanya di perjalanan saja. Salah satu cara untuk merelaksasikannya dengan menikmati keindahan setiap jalurnya. Dari sekian banyak jalur mudik di Indonesia, terdapat beberapa jalur yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Ini dia Sobri, 6 jalur mudik yang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Pertama ada Tol Salatiga, Jawa Tengah. Tol Salatiga merupakan salah satu jalur mudik yang memiliki pemandangan yang indah. Keindahan dari jalur ini dapat dilihat dari megahnya Gunung Merbabu yang ada di sisi jalan tol ini. Selain melewati Gunung Merbabu, para pemudik juga akan diberikan pengalaman yang luar biasa dengan diperlihatkan pemandangan indah dari gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Kedua, Jalur Keledung, Jawa Tengah. Saat melalui jalur mudik dari Wonosobo menuju Yogyakarta, para pemudik akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa di Pegunungan Keledung, Jawa Tengah. Jalan utama dari jalur ini telah diampit oleh dua gunung indah dan megah, yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Selain keindahan yang dirasakan, udara sejuk di jalur ini juga akan menemani perjalanan setiap pemudik. Ketiga, Jalur Lingkar Nagrek, Jawa Barat. Selanjutnya, ada Jalur Lingkar Nagrek yang memiliki pemandangan indah di sisi kanan dan di sisi kiri jalannya. Jalur yang satu ini berada pada belahan bukit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan lokasinya yang berada di area perbukitan, tak heran jika sepanjang jalan para pemudik akan dimanjakan dengan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Meski begitu, area yang satu ini dikenal sebagai area rawan kecelakaan, sehingga pemudik harus tetap berhati-hati. Keempat, Jalur Pantura, Rembang Tuban, Jawa Timur. Seperti daerah di Pulau Jawa lainnya, Jawa Timur juga memiliki jalur mudik yang terkenal dengan keindahannya. Jalur Pantura, Rembang Tuban juga dikenal sebagai rute indah karena lokasinya yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Para pemudik yang melalui jalur ini akan menyaksikan bentangan pantai yang sangat indah. Jika melewatinya di sore hari, kawasan ini akan dipenuhi dengan perahu-perahu nelayan yang sangat beragam. 5. Tol Suramadu, Jawa Timur. Masih berada di Jawa Timur, Tol Suramadu juga menjadi salah satu rute yang memiliki pemandangan indah. Jika berada di tol yang panjangnya mencapai 5.438 ini, pemudik akan melihat seluruh perairan di Selat Madura. Namun, jika melintasinya di malam hari, pemudik akan diperlihatkan dengan keindahan jembatan yang telah dihiasi dengan kemerlap-kemerlip cahaya lampu. Terakhir, ada Kelok 44, Sumatera Barat. Jalur mudik yang satu ini berada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sepanjang perjalanan, pemudik akan dimanjakan dengan keindahan dari Bukit Barisan dan Danau Maninjau. Karena keindahannya itu, jalur yang satu ini juga pernah dipakai untuk jalur lomba Tour de Singkarak. Namun, sebelum melewati jalur Kelok 44, para pengemudi dipastikan telah mahir berkendara terlebih dahulu. Itu dia tadi Sobri, 6 jalur mudik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah melewati salah satu jalur tersebut? Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar ya.